Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun sepanjang PKP ini sebab COVID-19 yang melanda seluruh negara kita, kita tidak dapat sembahyang berjemaah bersama-sama seperti biasa. Kita tidak dapat untuk mengadakan kuliah maghrib dan kuliah duha seperti biasa. Namun demikian syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melakukan mengadakan kuliah secara online. Moga-moga mereka yang hadir dalam majlis ini walaupun secara online akan mendapat rahmat berkat daripada Allah SWT. Sidang jemaah yang dimulakan oleh Allah SWT, sebagai mukaddimah pada malam ini, mari sama-sama kita hayati beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita siapakah golongan yang akan paling rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu taala, kita dijadikan di muka bumi ini Allah untuk menjadi khalifah, dalam masa yang sama untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala. Firman Allah Subhanahu taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Sidang jemaah sekalian, ini berarti Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam persiapan kita untuk berhadapan dengan hari kiamat. Dalam solat kita setiap hari, kita ikrarkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku wa nusuki ibadatku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini yang kita sering ataupun kita selalu ikrarkan dalam solat kita. Setiap kali apabila kita bersembahyang, kita membaca surah, kita membaca doa iftitah ini dengan kita mengikrarkan inna solati, sungguhnya solatku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi Rabbil Alamin. Hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam ini. Sidang penonton sekalian, sidang pendengar sekalian, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada tempat melainkan syurga ataupun neraka. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah SWT daripada api neraka Allah SWT dan dimasukkan dalam syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT telah pun berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi walladzina amanu wa 'amilussalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilussalihat, dan mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka ini adalah merupakan ahli syurga, penghuni syurga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya dalam syurga ini. Dan kejayaan yang paling besar, yang paling hebat, yang diterima, yang diperoleh oleh seorang hamba Allah SWT ialah apabila dijauhkan oleh Allah SWT daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan panduan kepada kita semua bagaimanakah caranya untuk kita mendapat syurga Allah SWT. Bukan hanya sekadar syurga, bahkan
syurga yang paling tinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurga ini mempunyai tingkat-tingkatnya, ya, dan syarat yang Allah berikan. Ya. Syarat yang Allah berikan di sini, innal ladzi wal ladzina amanu, syarat yang pertama untuk dapat syurga ialah orang yang beriman. Ya, syarat yang pertama beriman, wa amil salihat, dan mereka melakukan amal saleh. Ganjaran syurga yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi, dalam keadaan syurga yang bertingkat-tingkat ini ataupun mempunyai darjat yang berbeza ini, syurga yang paling tinggi ialah syurga di mana ditempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah SWT mengurniakan kepada kita semua syurga yang paling tinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita bagaimanakah untuk kita mendapat ganjaran syurga. Di samping kita melakukan, kita beriman, cara pertama mestilah ada beriman. Yang kedua, melakukan amal saleh dengan amalan asas kita jaga. Solat lima waktunya kita jaga, puasa kita jaga, zakatnya kita jaga, dan menunaikan haji sekiranya kita mampu untuk kita menunaikan haji. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, di mana sebahagian besar para ulama menyatakan hadis ini darjatnya adalah hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi kulli yawmi jum'atin, fa inna salata ummati turadu alayya fi kulli yawmi jum'ah. Faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Akthiru alayya minas salati fi kulli yawmi jum'atin." Perbanyakkanlah kamu berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Kita menghampiri hari Jumaat ni, tuan-tuan sekalian. Oleh itu, perbanyakkanlah setiap hari kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sambungan hadis ini, "Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin." Sungguhnya selawat umatku akan dibentangkan kepadaku setiap hari Jumaat. Perhatikan hadis yang berikutnya, "Faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dialah orang yang paling hampir denganku di dalam syurga nanti. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini di antara kelebihan fadilat berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang begitu pendek, yang ringkas. Selawat yang paling ringkas ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup ringkas, cukup mudah. Namun demikian, perkara yang mudah inilah yang selalu kita terleka. Perkara yang senang inilah yang selalu kita lalai. Perkara yang mudah inilah yang selalu manusia alpa. Marilah sama-sama kita berazam untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita setiap hari, terutamanya pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yang saya bacakan tadi, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, "Faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, dialah orang yang paling hampir denganku di syurga nanti.
Syurga yang paling tinggi ialah syurga di mana Rasulullah SAW ditempatkan oleh Allah SWT. Jadi sekiranya kita beriman kepada Allah SWT, dengan kita menjaga amalan asas kita, di samping itu kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini janji Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak berselawat ialah orang yang bersama dengan Nabi dalam syurga Allah SWT. Berarti bukan hanya sekadar masuk syurga, bahkan syurga yang paling tinggi kedudukannya, yaitu syurga yang didiami oleh Rasulullah SAW. Sebelum ini saya ada jelaskan tentang fadilat-fadilat selawat. Cuma dalam pertemuan ini saya jelaskan fokus lebih kepada janji Rasulullah betul untuk mendapat syurga yang paling tinggi bersama dengan Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan jumhur para ulama hadis menyatakan bahawa hadis ini adalah pada derajat hadis hasan. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum nas alayya salatan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aula, orang yang paling utama untuk bersama dengan aku di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Kedua-dua hadis ini menjelaskan kepada kita, orang yang banyak berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, malah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kita, sebagai tanda cinta kita kepada Allah SWT, sebagai tanda cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah SWT. Mana orang Arab ada, dalam pepatah Arab ada menjelaskan, bahawa orang yang mencintai sesuatu akan sering mengungkapkan perkara tersebut. Ini bermaksud tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sering mengungkapkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan digolongkan oleh Allah SWT bersama dengan ahli syurga, dan juga dimasukkan syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin.